Ya, kalau kalau dari segi kalau ngomongin konteks aransemennya, memang kan tiap tiap entitas kita, misalnya HiFi udah punya color warna sendiri, ya Nuraga, terus aku juga, terus Kivi juga. Nah, cuma di sini memang misalkan garis besarnya, misalkan yang arrange, misalkan ada lagu yang aransemennya dari agak gitu. Nah, kan kalau untuk konteks album kan ada namanya produser kan, misalkan kayak di lagu Bulan Mentari gitu. Hit single kami, cie, selanjutnya. Harus harus ditegaskan. agak udah bawa basic arrangement-nya gitu kan. Cuma kan dari Hi-Fi juga punya color yang ini mungkin rada kelebihan dikit. Nah, terus misalkan Ezra, ini tapi pas nih. Nah, terus misalkan aku di sini sebagai produsernya, jadi aku cari jalan tengahnya kan. Agak maunya seperti apa, Febrian Indio maunya seperti apa, vokalis-vokalis maunya seperti apa, jadi aku bisa cari tengah. Nah, aku diskusi sama Ezra sebagai co-producer gitu misalkan. Jadi emang kita udah punya job desk-nya masing-masing.